dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo masih bergulir. Hari ini SYL memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Bersama Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subakyono dan Direktur Mesin dan Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta, SYL diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pemeriksaan terhadap ketiga saksi adalah untuk memenuhi petunjuk jaksa karena berkas perkara dinilai belum lengkap. Berkas perkara akan kembali diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta paling lambat hari ini.